Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik nah teman-teman yang akan kita bahas kali ini masih mengenai somasi dari PTPN 8 ke pesantren HP Prisik di dimana dalam somasi itu dicantumkan bahwa pihak pengelola pesantren harus meninggalkan pondok pesantren artinya dalam waktu tujuh hari maka harus dikosongkan dan hak tanah itu diberikan ke PTPN 8. Kalau tidak, akan dilaporkan polisi. Begitu kira-kira bunyi dari somasi yang dilayangkan dari PTPN ke pondok pesantren yang Habib Rizik siap. Dan dari situ teman-teman kemudian muncul beberapa orang yang ikut berkontribusi, ikut berpendapat. Di antaranya adalah Pak Marzuki Ali. Beliau adalah mantan ketua DPR RI membuat tulisan dalam WhatsApp kepada Pak Mahfud MD supaya e, membantu menyelesaikan antara PTPN dan pihak pesantren Habib Rizik Shihab. Karena bagaimana juga teman-teman namanya pesantren ini adalah ikut berkontribusi mendidik masyarakat. Mendidik anak-anak santri agar mereka menjadi lebih baik pengetahuan agamanya. Nah, ini kan bagian dari ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah teman-teman setelah kejadian ini kemudian muncul beberapa pendapat di masyarakat mengenai HGU, hak guna usaha. Ternyata orang yang menguasai lahan negara itu tidak hanya Habib Rizik Siap yang hanya beberapa hektar. Ternyata ada ratusan ribu hektar lahan negara itu dikuasai oleh segelintir orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, ratusan ribu hektar. Dan ini menurut Pak Mahfud MD adalah warisan dari masa lalu Karena HGU itu diterbitkan oleh pemerintah dan memang ada jangka waktunya Jadi ini teman-teman yang perlu kita pahami terkait HGU hak guna usaha Dan bahkan teman-teman kalau kita melihat di Pilpres 2019 kemarin itu Pak Prabowo itu punya lahan, punya lahan HGU hak guna usaha untuk tanaman industri itu juga dipersoalkan kemarin itu Bahkan ada yang mengatakan Pak Prabowo harus mengembalikan lahan negara itu kepada negara. Jadi itu masuk dalam materi debat Pilpres 2019 kemarin, teman-teman. Bahwa Pak Prabowo mengakui bahwa dia menguasai lahan itu. Tetapi lahan itu adalah dikelola oleh anak bangsa sendiri. Pak Prabowo mengatakan daripada dikelola oleh asing lebih baik saya kelola. Karena lahan-lahan negara yang kosong atau tanah-tanah hak itu juga banyak sekali. Maka, apa salahnya kalau Pak Prabowo mengelola lahan itu digunakan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat? Karena dengan uh, mengelola lahan itu, tentu banyak masyarakat, banyak warga negara yang ikut bekerja di situ. Berarti, di situ ada unsur uh, pemberdayaan masyarakat. Itu, teman-teman, bahwa Pak Prabowo juga pernah uh, dipersoalkan terkait lahan HGU yang beliau kelola. Ini coba kita flashback ke belakang teman-teman Terkait Pak Prabowo ini Ternyata juga punya lahan HGU hak guna usaha Ini beritanya kita ambil dari detik news teman-teman Prabowo siap kembalikan lahan BPN yang lainnya juga dong BPN itu adalah badan pemenangan nasional Prabowo Sandi waktu itu teman-teman Capres Prabowo Subianto mengaku siap mengembalikan ratusan ribu hektar lahan hak guna usaha HGU yang ia kelola Badan Pemenangan Nasional BPN juga meminta pemilik lahan besar lainnya melakukan hal yang sama. Surat izinnya sudah ada. Kalau Pak Prabowo negara minta dikembalikan ya akan dikembalikan. Tapi yang lainnya juga dikembalikan dong. Ada yang punya jutaan kata Ketua BPN Joko Santoso. Hal itu disampaikan Joko usai menghadiri deklarasi relawan Jaringan Nasional Garda depan Jakarta di Karanganyar Sabtu 23 Februari 2019 dia juga mengatakan tidak ada permasalahan dengan kepemilikan lahan Prabowo. Itu teman-teman. Ternyata Pak Prabowo juga punya lahan HGU, hak guna usaha. Lahan HGU itu sah karena HGU itu diberikan dari pemerintah ke warga negara yang mengelola lahan kosong tersebut. Jadi ini sah HGU itu. Tetapi pada waktu Pilpres 2019 kemarin waktu ada seorang yang mengatakan kembalikan tanah negara kepada negara Artinya teman-teman sekelas Pak Prabowo itu juga punya lahan HGU Lahan HGU itu sah, legal Jadi bukan main serobot itu legal itu Dan HGU itu juga punya masa Kalau masanya habis tentu bisa diperpanjang atau dikembalikan kepada negara atau pemerintah Nah teman-teman kalau kita melihat somasi yang dikeluarkan oleh PTPN 8 kepada pesantren Habib Rizik itu saya pikir terlalu kecil karena lahan yang digunakan itu kecil sekali kalau kita bandingkan dengan para konglomerat yang menguasai tanah HGU yang ratusan ribu hektar kita baca beritanya teman-teman ini berita yang juga disampaikan oleh Pak Mahfud MD ini saya ambil dari Sindonews.com teman-teman. Mahfud MD dapat data penguasa ratusan ribu hektar tanah HGU. Ini gila. Ada ratusan ribu hektar, teman-teman, dikuasai oleh orang-orang tertentu. Ini bayangkan kalau kita bandingkan dengan pesantrennya Habib Rizik Sihab. Ini tidak ada apa-apanya, jumlah luasnya, teman-teman. Dari tahun ke tahun, penguasaan ribuan hektar lahan oleh segelintir terus dipermasalahkan. Sayangnya, selama itu pula belum ada solusi yang bisa memenuhi rasa keadilan bagi rakyat banyak. Jadi itu teman-teman, ternyata ada juga orang yang menguasai ribuan hektar, ratusan ribu hektar tanah HGU itu. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan rumitnya menyelesaikan persoalan penguasaan tanah hak guna usaha HGU. Tetapi dia menegaskan bahwa masalah tersebut harus bisa diselesaikan. Saya dapat kiriman daftar grup penguasa tanah HGU yang setiap grup menguasai sampai ratusan ribu hektar. Ini gila. Penguasaan ini diperoleh dari pemerintah dari waktu ke waktu, bukan baru. Ini adalah limbah masa lalu yang rumit penyelesaiannya karena di-cover dengan hukum formal. Tapi kita harus bisa. Tulis Mahfud MD di akun Twitter Mahfud MD pada hari Jumat 25 Desember 2020 Jadi namanya Hagu itu dari penguasa ke penguasa itu memang sudah ada teman-teman Dan itu memang sah Karena menurut pendapat saya memang tanah itu harus dikelola teman-teman Jangan sampai tanah itu tidak diambil manfaatnya Karena Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyatnya. Nah, kalau negara ini membuat HGU, tentu untuk kemakmuran rakyatnya. Tetapi, kalau dikuasai oleh segelintir orang sampai ratusan ribu hektar, ini saya pikir menyalahi konstitusi negara ini, karena hanya dikuasai oleh segelintir orang yang ini mengelola sampai ratusan ribu hektar. Cuitan Mahfud direspon sejumlah netizen. Salah satunya mempertanyakan kenapa tidak dibiarkan saja sampai masa HGU selesai? Toh HGU diberikan secara sah oleh pemerintah. Mahfud mengakui bahwa cara penyelesaian semacam itu paling realistis. Jadi ini juga pendapat netizen teman-teman memberikan saran masukan. Biarkan saja dikelola sampai masa HGU-nya habis, lalu nanti diatur kembali. Diberikan ke siapa HGU itu? Jadi, ini teman-teman, karena memang hakio itu juga menjadi lahan yang cukup menjanjikan. Kalau misalkan ditanami karet, sawit, dan sebagainya, artinya tanaman-tanaman yang produktif. Lalu, siapa yang menanam sawit yang menanam karet selama ini? Siapa yang menguasai? Apakah rakyat kita atau yang lain? Ini juga perlu dicek kembali. Kemudian kata Mahfud, teman-teman, itu memang cara yang paling realistis. Masalahnya bisa langsung selesai dengan mengatakan ya sudah, itu kan dulu diberikan oleh pemerintah secara sah. Biarin saja, tunggu masa berakhirnya. Kalau gitu ya selesai, Anda setuju itu. Tapi soalnya banyak yang menganggap itu tak adil kata Mahfud. Ya memang tidak adil, teman-teman. Kalau tanah HGU itu dikuasai oleh segelintir orang yang bisa menguasai ratusan ribu hektar ini tidak adil perlu keadilan makanya di sini setelah kasus somasi dari pn 8 ke pesantrennya Bebrisik ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah jadi jangan somosa somasi kepada masyarakat yang hanya menguasai sedikit hektar saja lahan dari negara ini kalau kita lihat menurut Pak Mahfud ternyata ada ratusan ribu hektar Tanah HGU dikuasai segelintir orang tertentu. Akun ad Fianto94 malah agak galak merespon, kenapa Bapak curhat di Twitter, enggak ambil langkah real? Ya ini benar juga teman-teman, kenapa Pak Wafud hanya curhat di Twitter, kenapa enggak action, enggak melakukan kerja nyata, enggak ambil langkah real? Ini netizen teman-teman. Mahfud pun menjelaskan bahwa dia sedang tidak curhat, melainkan memberikan informasi bahwa masa Haki ulahan tidak sesederhana yang mungkin dibayangkan banyak orang. "Ini kata Mbak Mahfud, teman-teman, tidak -teman. sederhana. Ternyata justru ini kita sedang ambil langkah, bukan curhat, tapi menginformasikan betapa rumitnya kita terus berusaha untuk menyelesaikan. Problemnya, hak-hak itu dulunya diberikan secara sah oleh pemerintah." yang sah sehingga tak bisa diambil begitu saja Cara menyelesaikannya juga harus dengan cara sah secara hukum Jawab Mahfud MD Nah itu teman-teman Seperti membuka kotak Pandora Somasi Yang dialamatkan ke Pondok Abi berisik Sihab Somasi dari PTPN 8 Nah dengan somasi itu ternyata Ini dibuka kembali persoalan HGU Hak guna usaha Lahan negara yang dikuasai segelintir orang tertentu maka, hal ini harus diselesaikan. Jangan hanya menjadi pembicaraan di muka umum, setelah itu selesai ya, selesai seperti waktu pilpres kemarin. Teman-teman, ketika ada yang mempertanyakan lahan milik Prabowo Subianto, hak itu supaya dikembalikan kepada negara. Sekarang juga, dulu ada yang pernah mengatakan seperti itu, sekarang juga. Harus dikembalikan luar biasa. Tapi nyatanya sampai hari ini juga tidak ada kabar beritanya. Ini yang saya maksud, jangan hanya ngomong doang, tetapi lakukan kerjanya tas real. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman netizen tadi. Kenapa hanya curhat di Twitter Pak Mahfud? Harusnya kerja real. Pak Mahfud juga menjawab, ini bukan curhat, cuman menginformasikan. Nah, itu teman-teman yang bisa kita sampaikan, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.